Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar al-azizil ghaffar wa salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil adyar wa mifahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Azhar wa ashabihi al-Ahyar adada ni'amillahi wa ifdali ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da qala Allahu ta'ala bi kitabihi al-karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi 'ibdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin wa qala syekh Tajuddin As-Sukhti wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan bisawab mana ka operator sound system ye salon teh keluar majelas ngan dia muni pem kuduna make salon kontrol gigi di dia supaya jelas kuring ngomong kak ngomong kadene apa deh jadi dia nih karena cerihai itu sistemnya lamun di jero ruangan paria di jero ruangan kudu aya kontrol di salon gigi jadi kak kontrol ucapan jeung vokal anu di jero jelas nguping mah leres deh atusnya cicing wae mengerok tuwani ayo buka siksa diajar leres di sholatnya dihitu wae di dia mah di salon nanti dihitu di dia yang salon tadi dihitu tapi gak ngulang-ngulang ribung lah menceramah kia ya kuih kalau misalnya lah capek berobokan tapi dia nyampe mau disampaikan sugahnya aja di salon berdua aja iji karena udah tiga segede kutil atau hijin dia ya, salonnya dimana ya salonnya dimana ya kok ngantelkan salon iya sanes di luar di luar biasa dan dicorongkan gajah rokan di salon gigi gua tau ya daripada kuing satu dia ceram capek yang kori mana kori tapi yang ceramah kudu jelas vokal yang enam yang ini di kitab surat nomor alhamdulillah ya si Mohir kalau sengaja kurang dia sok minum awal ceramah atasi kabar pun minum alhamdulillah saya tadi nomor manis tadi
Kalau pakai eho, ehonan dikurangan. Di hapus we ehonan, dilimitir. Amin jelas, pohan. Lamun jam kuari, pakai eho, ayam enak. Tapi jam trauma, ulah pakai eho. Supaya lu disampai ke dosim kuri, arti. Kelas. Pengatur waktu, ya jadi gini soalnya. Emblem itu aja deh. Tapi jadi pakai pakai kalau ya salah. Pengatur waktu, penata acara, nunggu simpulin di hormat, jadi mental. Ngomong kakarak, ngomong kata di ikan yang enak. Yang benar lah. Wabil khusus kepala panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat izin Allah wasilah sababiyah ayah saya. Jadi bahas dulu. Hebat, kurang gigi kopi. Wasilah sababiyah ya acara bisa terlaksana hakikat izin Allah. Wasilah sababiyah aya proses nu dilewati ku para panitia. Dalam prosesna aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia. Naon perjuanganana? Torek-torek. Perjuanganana bismillah ieu panitia nyiriang tanggal. Wasilah ke sana pun lanceuk Ustaz Koyek. Mana Ustaz Koyek? Ayah di luar ayah. Ayah. Ustaz Koyek Ustaz Koyek. Eta wasilah nyiriang tanggal. Tina perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon aset pengorbanan? Harta, tanaga, pikiran. Harta dikorbankan ku para panitia. Alhamdulillah aya sound system, aya kamera, aya tuangan leuleuteun. Harta dikorbankan, tanaga dikorbankan. Sibuk para pemuda, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak korbankan tanaga. Nggak bebenah ieu tempat supaya nyaman nu halal hadir. Bahkan tadina di masjid, pot kembang. Dua gotong kan ieu. Make tanaga, tetep make remote ieu teh pot. Ibu-ibu milu masak, goreng lauk, nyim sayur, nyim sambal, lalap bisa diakeun. Tanaga dikorbankeun. Disusul pengorbanan pikiran. Pikiran milu korban. Korban panitia yang pikiran anak sieun eueuh nu hadir. Alhamdulillah kaubaran sakieu pinuhna. Korban pikiran sieun saja bubarok teu datang-datang. Eta bahaya. Jaba undangan geus nyebar ka mana-mana rek. Undang saja bubarok. Loba usulan di ibu-ibu ulah nempo we na YouTube. Ulah nempo we na HP. Yang nempo asli beuneungna. Itu teh ibu-ibu teu kabacot na teh. Dina ka ternyata datang ka dieu aya nu leuwih geuneuh. Kaubaran hate aing. Korban pikiran panitia. Mang Kojek tilu poe kamari SMS-an. Pak, ulah poho si judul. Siap. Isuk-isuk tri Kojek deui bae. Pak, rek berangkat jabaraha, jabaraha we bebas. Pusing Mang Kojek.
Beres salat asar jam 4 ngaluarkeun mobil kae naek suku sabeulah kring projek deui wae. Bah posisi di mana karak naek suku sabeulah. Kira geus suku aing kudu dipoto. Begitu datang pagi dia dicetol sendol kaluar. Bunga mang poe. Asep kubarok datang aing lu digugugan. Korban pikiran, harta, tenaga, pikiran dikorbankan. Sakabehna eta perjuangan jeung pengorbanan dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ieu ngaran bungkusanana peringatan Isra Mi'raj. Eusina eta bungkusan teh naon Asep? Jalma-jalma anu boga harga di hadapan Allah. Alhamdulillah. Ieu orang-orang berharga. Disebut berharga sabab Isra Mi'raj Nabi nu diperingati ku urang adalah pekerjaan Allah, pemberangkatan anak Gusti Allah nu diberangkatkeunana jalma nu paling boga harga di hadapan Allah. Makanan halalin kadieu insyaallah eta jalma-jalma keur ngagungkeun ngamulyakeun jalmi anu paling berharga di hadapan Allah, maka ieu jalma-jalma anu hadir termasuk jalma-jalma nu boga harga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka disebutna ieu pangajian, pangaosah. Terus ai pangajian tetina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Cocok jeung jaminan siksa jalan ngalengkahkeun sampean ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid menang ilmu, menang doa. Maka balik di pengajian insyaallah bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Lain amin amal. Amin kenceng mantau gitu. Pengajian di gerima pura-pura nyaho. Aya nu kitu. Salaki eceuk. Salaki manehna nu kitu. Luak liuk dengan sarakina baru. Maaf, iya dari yang ibu-ibu, yang bapak-bapak nu hesek dibawa ngaji. Ayo siap cari cik. Majelis taklim di dalam imah kura-kura penyako. Isuk ditanya, kenapa kan betul dah hadir ngaji lah di imahnya kadang ngeil. Hei maaf, tercukup bunga dengi. Lakun hayang jati harga di hadapan Allah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganna? Daek ngalengkah di imah menuju majelis taklim. Naon pengorbananna? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan ngayu jeung ulama jeung kiai bari menang ilmu, menang doa insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Taetamin. Salah. Kartos hayang boga harga. Daek ngariung jeung jalma-jalma nu boga harga di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus bapak-bapak kartos. Lain jeung ibu-ibu lain harila ulah kipas. Ya oke mah bakal lain di imah kipas. Baru teka berdiri kipas angin kurang dipanggil angin. Ya tepangin dia temennya lo bapak hasil nanti. Besalon bes kipas. Hiji tancap geni dia muter. Sabab hawa jalma beda-beda sokaya hari dan nyak-nyak siatu hidang. Kudu aing dan broken si maneh dan ih aing panitia gelain aing teh ieu teh. Panjenengan teh cicing wae ta. Hiji tajamkeun dia hiji ibu-ibu nyaman.
nyaman, bapak-bapak ngerasa nyaman, aya angin mah enak. Karena yang disamaan mah nyaman, tinggal nalolor. Lain balik ketika nyaman, nah jaman sarare. Terus kenai-kenai karunya deh kan, kenai. Kenai ayah-ayah membuat di pasangnya. Dia baru datang hari lima coba. Namun di dia para pemuda-pemuda remaja masjid, nah tolong di dia duaan di luar nak diuk yang ngambil gerimpin baru dah. Yang dibantu tolong coba. Kula asyik baru kuali itu kan yang ceramah gitu ya. Kami yang cerah mani yang ceramah gitu. Mengatur kipas air, mengatur salon air, mengatur budaknya air dari mana. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Hari dangdut. Ini motor kita 5 menit. Gas, dari mandi lah ya, gila sekalian. Bu, Pak, itu dibahasnya bapak-bapak dan ibu-ibu urusan pengajian, maaf. Dan ibu-ibu pasti itu dibahas, paling rajin ngaji ibu-ibu. Lain mujiar gue nana parahnya. Paling rajin ngarengkah ke majlis ibu-ibu. Lakun ewe gerakan majlis tali ibu-ibu, rarasan paril usiana telah ilmu. Yang ibu-ibu paling kompak, gak capek. Isu-isu kayak pengajian rutinan, mingguanan, dah ibu-ibu. Prohor ayah pengajian, dah ah. Penting ayah pengajian, dah ah. Ibu-ibu, ibu putih. Lu hese, bapak-bapak. Lu malesan. Lu nonton ngaji, kapan digawe, capek. Dan kapan kering rutinan, hujan gede. Nah, wana dijir-jir alasan. Dukungu masuk terhadap anak iblis, pengatur sekadar yona, setan. Sebab iblis dan setan tersebut ke majelis ilmu. Awas, ya. Hei, Pak. Hei, kebiut. Satu lagi keraku bawa-bawa, kata-kata. Yang itu main bakal tihang listrik, kan, ya. Lain jaksa Asep Mubarok, jaksa Rerea, kami ngerasa adem. Itu Asep Mubarok bukan untuk pribadi, sorry. Tapi untuk kemaslahatan umum. Pilihlah saya. Ulahkan dia itu, ulah nyolotkan dia itu, kahal itu yang kerja. Supaya ayamin saya lebih baik dari dia, dan anak. Sama calokin, dan ayamin. Kita belum koncang nih doa. Mana Ustaz Gojek atau Gawe Ustaz Gojek jelas. Lalajok Gojek itu. Bu, khusus Bapak Anto di Rung Gawe Pak Kadiu, Pak Kadiu perhatikan kan dia. Malu malu kan itu kado. Urusan ibu-ibu pengajian gue capek nak. Isu-isu kaya pengajian rutinan datang, padahal imam numpu pagawean lereset. Sesehan numpu kerela ditinggalkan, ah gawenya semua balik ngaji, ayo dibayar. Bahkan yang menekan ibu-ibu, balik ngaji bahwa sesehan. Eh nyesel, kiai berenang. Kata ibu-ibu paling semangat, mun bapak-bapak susah. Kuring di Cikampek di Karawang kayak gen pengajian cara loba kondang bapak-bapak nyah kondangan kalau disebarkan 100 ke bapak-bapak mendatang 5-an aki-aki kape nopat sare beriji batu pematahan karpe di majlis ini kondang ibu-ibu tolok undangan ibu-ibu mah cukup satu undangan satu desa, lu datang 500 jemaah, hebat nah ibu-ibu kan cukup
satu undangan dari satu desa yang hadir ibu 500 hebat ibu ngan olok hejo etak resiko na aww tekau yang harus tadi kadang-kadang para kini asong yang piring-piring nalungir cicing saya cicing weh temen dedeng-dedeng kanakas mukerapan dari mata raki itu tanawa sok ditaruh dosa putar kan ya kan putar sudah nyoba saya kudu nyorot kasih dikara nah kali dengar kan itu berkali dengar nah gitu lain dan muling lain dan bapak nasib ojek oh, oke ada pak rawas ini dengan umur itu ya tidak tuh thank you bu bu kalau kejok ibu hati ibu jarum cau karena songge ya mun bapak-bapak di subuhan awet dia di tempat istirahat cau salak jerungan dajah bolu karariye bapak-bapak ditempokin nanti karariye lu aku iya etate modus nempok batur malen batur wepalen cau dengit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok terpercaya kakwa dong nah kantong calana bapak-bapak pasti ayam cau cau nanti menang mesek jadi cau wajah wajah pun cicing, ini kamulunya ya langsung ambil aja ya Allah, ya Allah yuk, orang doakan segala lupa pengorbanan dan para panitia baik harta, tenaga, pikiran khusus jamaah masjid al-muminin khusus orang Cijujung segala lupa pengorbanan yang isyafiroz nabi yuk sini ganti ku Allah berlipat ganda usaha nabi sirna ekonomi nabi bisnisna dagangna tanina nyupiran nu ngojekna mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun ku Allah jang bakal ibadah amin ya Allah ya Rabbal amin khusus ka para ahli ulama para kiai para asatid guru-guru urang saleh nu sami nampah hadir di hadrat mubarokah rokalintang kusim kuring dikehormat mudah-mudahan masih diperanjangkan umur naku Allah subhanahu wa ta'ala oke ke aparatur pemerintah tempat baik sipil TNI Polri Gusin Guru ini kehormat ke Ketua Majelis Ulama Indonesia dari sana Kang Kiai alhamdulillah masih muda Masya Allah jangkung bodas mancung let's go say. Amin dulu punadi kalau dengar lagi simbergan manfaat ilmu nak. Tuh jadi doakan lagi ini. Tadi ketua MUI sambut tadi ibu berkeram dulu. Berarti air naik dari kesinggung. Lagi jenis-jenis kolak. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah wa assalamu alaikum bisa dimanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kami dengan moga tetap salawasna di lumusul ke kajungan ulang sardana habibana wa nabiyya dal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat para keluarga dan kepada sahabat dan kepada tabi'in dan tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutnya khusus urang mahadi di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing pengen syafa'atul uzman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauntungan urang jadi umat Islam dibandingkeun jeung kafir urang teh umat Islam umat anu paling beruntung di hadapan Allah seueur ciri-ciri keberuntungan urang kan di antaranya
Kurang diberi modal ku Allah dua daya. Dua daya. Hiji, itu disebut daya pikir, nuka dua yang disebut daya zikir. Ayat daya pikir naon asep akal, logika. Ayat daya zikir iman. Beda jeung kafir. Kafir mah modalna hiji, daya pikir ngumpul, akal, logika, iman, daya. Urang mah kumpul aya daya pikir, aya daya zikir, aya iman, aya akal. Ngan eta dua modal, daya pikir jeung daya zikir kudu mampu dipungsikeun dina jalurna heula masing-masing. Mana nu kudu ditarima ku akal, mana nu kudu ditarima ku iman. Mana perkara biasa, mana perkara luar biasa. Kudu mampu ngabedakeun nu biasa jeung nu luar biasa. Kupikeun ngaji lah, kupikeun. Contoh, jangan ayeuna loba jeung tanggung sararang ningali nu biasa dianggap luar biasa, nu luar biasa dianggap biasa. Beas dianggap pasir, pasir dianggap beas. Awewe dianggap embe, embe dianggap awewe. Sabab ayeuna loba awewe jiga. Mana nu kudu ku akal, mana nu kudu ku iman ditari mana. Contoh, ulang fungsi ke akal jeung iman mulai aktif ke ayeuna. Di Cikampek aya sungai gede karena Citarum. Saasa bubarok kulin ka sisi Citarum ningali aya truk gede keur naekeun pasir. Saasa bubarok balik keur ka imah meunang 5 menit. Asep Mubarok balik deui ka sungai Citarum, kaget reuwas ningali eta truk pasir geus pindah tempat, bisa kaliwatan sungai Citarum 5 menit pindah tempat, padahal sungaina luas, banjir cayna bari jero sungaina. 5 menit truk pindah tempat. Cicing bapak-bapak, ibu-ibu heula, biasa luar biasa. Sing prompak biasa luar biasa. Bapak-bapak, biasa luar biasa. Bu, biasa luar biasa. Biasa. Nah, makin luar biasa kan ada jembatan. Kuota nangis beak bucang aktif biasa luar biasa. Ayo ngeroba biasa nah sarana parak lu gak jawab tadi luar biasa berarti kata yang genteruk nah hiper. Biasa luar biasa. Nah, sahabatnya. Karti itu kuakal. Karti. Tadi dibahas, mengintip lo majalah masalah. Lu biasa dianggap luar biasa, luar biasa dianggap biasa. Ternyata di dia mengintipnya. Di jalan raya sokaya jembatan. Karena raya sungai. Mobil bisa nyebrang. Biasa luar biasa. Disoleh aktif ayo nama biasa. Nah, sahabatnya. Bisi kan pernah ngeri jembatan. Biasa? Kati bakal? Boleh aktif. Ayo nalai gaya. Iman, ayo nalai iman. Daya dikit. Bahulah. Nabi Musa diudak-udak ku Fir'aun rek dibunuh. Kaprocok Nabi Musa ke Lautan Merah. Balik deka tukang Fir'aun geus deukeut. Lumpat ka hareup Lautan Merah membentang luas. Bingung hayang nyebrang Lautan Merah ke aya jembatan. Rek nyeun heula jembatan, kukuh jelas harita can aya pedagang semen. Minta tulung ka Allah. Kumaha ka Allah? Idrib bi asakal bahr. Hei Musa, tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun. Di tenggel Lautan Merah, prak, gerai, berak,
jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu menyeberangi lautan merah tanpa jembatan, tanpa perahu, tanpa kapal laut. Biasa, luar biasa. Luar biasa. Walah tadi. Pak, biasa luar biasa. Luar biasa. Eta nyebut luar biasa cek iman apa cek akal? Cek akal dan biasa nama pakai perlengkap, pakai peralatan penyeberang. Cek akal luar biasa, tanpa perlengkapan peralatan penyeberangan Nabi Musa bisa nyebrang, berarti luar biasa. Enak dihujat naon sabarna luar biasa ibu-ibu. Naon sabarna luar biasa bisa membelah sehingga Nabi Musa mampu nyeb tanpa jebak. Nuk itu biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa. Ayo jadi budak wae ka mana ulun. Naon sababna luar biasa? Bisa membelah sehingga Nabi Musa bisa nyeb. Masih kan? Oh, abis. Volume nalau, tu volume nalau nan turun ke. Jadi nembak. Nggak susah. Dua prek-prek kan nggak ganggu ceramah. Jadi. Biasa luar biasa. Nah, sahabat. Bisa nggak belah? Sehingga Nabi Musa bisa nyep. Tanpa jembat, luk itu biasa luar biasa. Nau sabab nak luar biasa. Ayo siap ulat balik ke koks ya. Sungkan sakia lobana hiji wae pak ayo bener gak jawab. Nau sabab nak luar biasa. Teka hati ku akal sehingga Nabi Musa bisa nyebrang tanpa jembat. Berarti luk itu luar biasa. Nau sabab nak luar biasa. Ayo sih, diubah kue. Ulah sih salah, justru lamun salah dibenerkeun. Atau lamun ngomong sih salah, ayo cicing dan kesalahan. Mau bisa-bisa kan itu nah. Tidak tahu, ayo. Suka itu bener kan? Atau mau ngelir pertanyaan aja juga jangan kue. Terus saya nanya sorangan aku. Ini yang beli pada awal ini. Biasa luar biasa pak. Nau sabab dan luar biasa. Luar jawab kuasa Allah berarti iman nakris aktif. Eta bagian iman cekuri oge cek akal luar biasa dihujat nau sababna iman dirinya gak dapat subhanallah itu kuasa Allah lamun geus ngajawab ka Allah langsung saha nu hujah ka Allah leuwih ti kitu Allah mampu ngalahkeun ulah ngabeulah lautan merah Allah hayang ngancurkeun langit ayeuna kene misal subhanallah. Kadinya iman mah ngomong tasbih ka Allah. Lamun geus iman ngomong tasbih hiji subhanallah daya zikir eta hirup. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Akal ngaguar luar biasa dihujat naon sababna? Aneh. Pun aneh akal kene. Masih bisa diudah. Naon sababna aneh? Oh, ajaib. Naon sababna ajaib? Tegati wakal. Naon sababna tegati wakal? Luar biasa. Aduh bulat banget. Tapi lamun iman langsung hudang subhanallah itu kuasa Allah subhanallah kudrah ibadah Allah subhanallah ilmunya Allah subhanallah kehendak Allah subhanallah itu pekerjaan Allah sanuan ilah hujah tahu subhanallah kartos
iman karena ada gamelan Gusti Allah. Karena zikir dirinya naik subhanallah. Maka aing-aing ningali kajadian, ciptaan anu didamel ku Allah, dikerjakan ku Allah, biasakeun maca tas. Ibu bapak keluar tengah beuting caanggulan ku kajeng ibu. Subhanallah. Hasil rajaban eta ngaran. Maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan bulan begitu indah sehingga malam ini merasa-rasa indah. Subhanallah, terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaanmu. Jadi ibadah kita mengali bulan ingat kami ciptakan anak yang kita Gusti Allah. Kayak raja batu mal tahun begitu keluar nemu bulan canggung. Endah banget. Saya tanya macam raja apa? Pemuda remaja kecil di Cijujung balik raja ban keting aja nak lohon-lohon nongkrong di jalan ayah awal beriwa pakai celana legging nyipak kebunjur rumah nyeprit rumah cek pemuda balik raja ban subhanallah astagfirullah. Itu mereka tak begitu macam tasbih sebab pangkat adalah ciptaan Allah. Sebab pandangan pertama tidak berdosa sebab tidak sengaja. Anu jadi dosa, terus nelayan kali ini melototan terus. Dosa kalau mereka pandai aja, enggak nongkrong di jalan tujuh lima sukar Allah astagfirullah. Jumpa lagi sukar Allah. Alhamdulillah. Kau bilang bilang. Dengan tidak dapat Allah macam tas. Pemuda turi, woi, semenap global roti yuk, ayo, kuyak pemandangan sejajaran pegunungan. Di perjalanan yang gunung sarak terindah, caang. Rombongan berhenti. Hasil rajaban. Perjalanan apa? Itu gunung apa? Gunung Sarah kayaknya. Indah tuh. Ya indah lah menangnya Allah. Ya maksudnya apa? Rajaban berhenti hadir ke siapa? Maksudnya setiap melihat cerita Allah hasil rajaban baca tasbih. Aku itu belajar. Alhamdulillah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allah, terima kasih kami masih dikasih kesempatan untuk melihat ciptaan-ciptaan yang indah seperti ini. Terima kasih ya Allah, jangan hapus pandangan mata kami dari ayat-ayat dan ciptaan-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Ayo berangkat. Eta ulin jadi ibadah. Dengan siapa orang lah. Cuma ulin memotong. Teling-teling kamu. Sikaya hasil rajaban, dia bisa nambah daya zi. Kualitas nanti tambah. Selalu ingat melihat ciptaan Allah, baca latas. Yang menempuh pemandangan juga usah kesehatan. Coba sekali-kali subhan naon aset kaitanan adaya zikir jeung Isra Mi'raj jelas berkaitan. Sebab kategori Isra Mi'raj adalah termasuk kategori kejadian yang luar biasa. Disebut luar biasa kumaha? Tekati pakar. Namun iman tan aktif akal mah nyambung sabab si akal pirahuna bisa gabung. Emang nanti boga pesawat yang terbang Amerika kan keurkeun astronot yang pesawat teh belasan miliar, ratusan miliar. Emang nanti geus boga duit belasan ratusan miliar jangan pesawat ulah kalina ka ruang angkasa teu boga duit. Boga pesawat terbang teu boga tapi bisa gabung, bisa Isra Mi'raj, bisa, jadi bisa iman naik, subhanallah. Sebab Isra Mi'raj bukan pekerjaan Nabi, tapi pekerjaan Allah. Lain di bidang melukunya lina, tapi di bidang melukunya Gusti
Nabi nu diberangkatkeun anak lain berangkat sorangan, diberangkatkeun ku Gusti Allah. Ya cek logika katanya ngung Nabi bisa ngapung. Padahal Isra Mi'raj pada malam Gusti Allah, Allah nu didamelna Nabi nu diberangkatkeun anak kitu. Tarima bersih Nabi. Ruhna unggul merenan aset, piraku jasadnya bisa ngapung. Ruh buat jasadi, ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Sabab Isra Mi'raj lain kahoyong Nabi, tapi kahoyong Gusti. Kalau bicara kemauan Allah, irodah Allah, kudroh Allah, nah oge ku Allah bisa dipindah oleh. Innama amruhu idha aroda syai'an ayyakuna lahukum fayakun. Beres eta ayat kalah pasub pasubhan bertasbihna. Setiap berbicara melalui gerak dan dicipta ku Allah, biasakan ketika kita mendengar, melihat, insyaallah kalimat tasbih selalu bergetar di diri kita. Makanya Isra Mi'raj Nabi diperkuat ku Allah min ayatna, diawali pakailah kalimat tasbih. Subhanallah alladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana ismun bi makna tasbih. Bila akan alat takjib nuduhkan karena kejadian luar biasa sama dibidamel ku Gusti Allah. Sama kahoyong Gusti, kahoyong Gusti, diberangkatkan ku Gusti Allah. Namun iman kesina lima, oh aku yakin Isra Mi'raj Nabi terhukum jasa terberangkat sabab denilai berangkat sorangan diberangkatkan ku Gusti Allah. Karak logika asup, logika mual ngaco, namun iman kesina. Bahkan Abu Jahal nolak hanya kejadian Isra Mi'raj sabab dari mana pakai logika hilang dan imannya ewe. Tapi kan Nabi dites padahal Isra Mi'raj ku Abu Jahal teman bener anjir keting tadi geus menghadap Allah kasih rotil muntaha kaliwatan lagi diiji buat sampai ka tujuh bahkan ben tu aras coba ayeuna angkatkeun sampean anjir ka tujuh ku Rasul angkat ka tujuh sampean anak hiji deui nu kenca angkatkeun bareng ngangkatna duanana sau Rasul asup kaula angkat suku-suku dua sakaligus kaula sagrak Abu Jahal yang diseurikeun berarti anjir ngimpi. Boro-boro bisa kabung kalangin ngangkat suku dua gitu bisa. Wajar Abu Jahal ngomong gitu. Sabab eueuh imanan. Makanan ngaku Islam, ngaku iman, ngaku cinta Nabi. Teu yakin karena Isra Mi'raj. Ka Abi Jahlin sarwa. Maka eta jelema sarwa jeung Abu Jahal. Kafir. Untuk percaya karena Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman bagianana eta mah iman kana dadamelan Gusti Allah. Lamun iman geus tarima akal ge narim atuh kumarek teu berangkat lah. Ruh jeung jasadna bisa kok bisa bisa. Naon sababna? Pandai berangkat sorangan diberangkatkeun ku Gusti Allah dibere contoh akal. Naon contoh akalna? Kang Ustad di dieu inget ka sasepuh barok di Cijujung boga rambutan loba. Ceuk Ustad di dieu atawa ngirim rambutan ka sasepuh barok sakarung mah. Eta rambutan dibunuhkeun hareup teu imahna. Dina panto imah Ustad aya sireum keur baris ngajajar. Nu hiji eta sireum runcat kana rambutan. Rambutanna diasupkeun kana karung. Karungan beunteut Ustad ngaluarkeun mobil. Karung rambutan diteuhkeun kana mobil. Berangkatlah Ustad dina jam 6 isuk. Datang ke Cikampek jam salapan contoh lancar nanti hujan nyampe kali itu macet nanti hujan begitu nyampe ke Cikampek jam salapan isu cek si Asep Bumarok jauh-jauh mama rambutan jadi geloba bawa dari ke Cijujung. Ustad balik dari ke Cijujung jam salapan jam 10 jam 11 nepi kali ke Cijujung Cijujung Cikampek Cikampek Cijujung pulak balik 5 jam lah contoh. Eta sireum nu dina rambutan rag-rag deui kana tembok imah Ustad pangih deui jeung babaturanna dina panto jendela kabeh eta sireum nu teu milu nanya aisya ka mana wae ceuk sireum anu geus milu di cikape aing di imah Asep Kumar ceuk babaturanna gelo ngimpi siang mah tadi isuk jeung aing baris
laku 5 jam bisa bulan balik Cikampek apa Bogor Cikampek Cikampek Bogor tengah arti cek babak beranak tapi asli itu bisa ya bisa ya ruh dan unggul apa sirum jeng jasadnya ya kok bisa lain berangkat sorangan ayah nunggah berangkat sahab ustaz naik naik rambutan makanya perhatikan cari tangan itu dibahas baik dari ustaz tapi sirum kok dipali sirum naik mobil ustaz naik rambutan sampai lebih kain ahli naik naon mobil ustadna sirna naik bisa bulat balik 5 jam Bogor Cikampek Cikampek Bogor bisa mimpi apa asli ecek kakal tapi aku bisa lompat boro-boro 5 jam siasa tahun yang mau lebih buah-buah siapa lompat ecek babak turan anak karena kalau arti imam ustad baik siapa kepincak tusuk ustad cek logika cek kakal tapi imam lain depo lain berangkat sorangan ada tuh gak berangkat itulah beriman diterima akal wal anjur Nabi bisa berangkat ruh dan jasadnya bukan mimpi tapi asli berangkat secara tohir batin kok bisa? Sebab lain berangkat sorangan diberangkatkan ke Gusti maka diperkuat walaupun surah al-isra awal nama ketasbih bahkan disambung maka ayat kalimat diabdihi lain diruhi subhanalladzi asra bi'abdihi abdun hamba nunamina abdun ruh wajah sahabi ruh dan jasadnya kumpit bukan diruhi tapi diabdihi seorang hamba manusia dohir batin ruh dan jasad rasul bisa berangkat bahkan bisa itu terpercaya kerencik Allah buka surat An-Najmu dari surat Al-Isra Mumpul dalam surah An-Najmu Allah menjelaskan bahwa Nabi ketika di Sidratil Muntaha ningali awakna malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri bukan mimpi tapi nyata apa tuh marunahu ala mayaro walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha rasul ningali malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri bukan mimpi ketika badai naik ke aras rasul di Sidratil Muntaha sal rasul Jibril ayo atuh gerakkeun naik ke aras bareng kumaha Jibril Gusti punten nu diijinan ku Allah naik ke aras mung anjeun nyalira kaula teu diijinan lamun kaula maksakeun ngilu asup ke aras maka hancur awak kaula Rasulullah enak awak anjeun mah maka tinggal ibu Gusti jadinya malaikat Jibril tinggal ke jirim nah. Kaget Rasulullah tinggal badan malaikat Jibril anu gede na eta awak malaikat Jibril lega na surga makra ambil katutup ke awak genep ratus jam-jam na malaikat Jibril dibeberkan sadayana Rasulullah subhanallah Jibril kubadang-badang kita ini sakitnya aklalah surga beranak tedahal teminum tersare kumah alamun anjir diberi nafsu ku Allah untuk dahal teminum wae kumunsi bagir bunya Jibril anjirnya kumulia-mulia timpani bunda surgi bil gusti tong sercari osmaka gerangkat ke arasnya lira atuh lamun kaula di atas sorangan ningali kajadian aneh-aneh kaula rek nanyakeun ka saha pati mimiti berangkat jeung anjeun dihadap kene loba nu aneh-aneh kaula nanya anjeun nu ngajelaskeun lamun aya kaula naik sorangan saha rek ngajelaskeun suruh malaikat Jibril angkat we anjeun jalira upami mendak aneh-aneh jarios salira di atas maka kaula di Sidratil Muntaha ngajelaskeun
Ya ilmu heula geura teh kitu. Atuh Nabi Rasulullah dengan izin Allah qudrah iradah Allah naik ke aras. Tuhu aya golongan jalma-jalma anu di naon dicaakan ku cahaya-cahaya kamulyan belah kencang cahaya kamulyan Rasul ngaguak ti Arab Jibril. Malaikat Jibril disitrotil munta iya ganti Roger begitu Rasulullah ganti ada info apa itu dimoni cek Rasulullah Jibril aya dua golongan anu harum cahayaan kencang jeung katuhu ieu saha Jibril kawan anu dipalih katuhu anjeun eta umat anjeun akhir zaman umat kaulah kumaha kumulya-mulya teuing eta kumaha keur dicici jujungna eta jelema anu paling katuhu eta umat salira anu sok resep ngabaseuhan lambeina ku zikir istighfar jeung maca shalawat. Hei ahli wirid, hei coba urung kebun mawani yang urung ku cahaya kamu lihat ayo mulah pencah umat salira keneh gusti ngane tadi dikeca umat salira aduk sok resep ngalindakin sampean anak rajin ka masjid sono woy ka masjid hayang ka masjid lah mulia keneh dihurungkan ku Allah penuh dengan cahaya-cahaya kemuliaan. Alhamdulillah lah diukur ku ilmu pengetahuan umum maaf eta teh geus ngaisyaratan Allah kunaon Rasulullah nyarios di arah Jibril di Sidratil Muntaha cek ilmu teknologi itulah asal muasal aya ilmu berbicara jarak jauh naon telepon ilmu HP teh dina rajaban geuning Rasul di sejarah, Jibril di Sidratil Muntaha bisa bicara jarak jauh. Lamun kita pakuran ke ilmu teknologi, ayo nama telepon, HP, kuring di Cikampek, Kang Ustad ini di Cijujung meni asadeke. Ngan kunal dia pertanyaan anak, ari ilmu nanti Islam, ilmu telepon nanti na Isra Mi'raj, tapi nunyina Korea, nunyina Inggris, nunyilna Amerika nu teu iman ka Allah ka Rasul teu iman ka rajaban anu urang nu boga ilmuna kunaon ngan bagian ngirit HP kunaon teu ieun lain kata teh sirina umat kupar ilmuna ti urang ilmu HP digalina ku batur nunyilna batur Samsung de, Korea. Urang umat Islam lu boga ilmu HP naon? Pegang dieu. Cibal kerajaan dan tingkatkan kualitas ilmu teknologi. Sabab kabeh ilmu teknologi tina rajaban. Beres rajaban teh atuh pemuda Islam di dieu nyalieun HP madein cijujung. HP syar'i. Dan mereka Samsudin Android. Samsudin saya ingat Samsung Islam berunyil pula dijaga ekonomi saya Islam berboga ilmu nah. Ilmu motor, ilmu mobil, ilmu pesawat, ilmu astronomi Islam kabeh sih ala Jepang. Ayo mobil dan motor hiji peralatan anu bisa ngadeukeutkeun perjalanan jauh mempersingkat perjalanan. Lamun saseu mubarok indi ti Cikampek ka Cijujung leumpang mungkin 3 bulan karek nepi.
Tapi akhirnya kan tunggu 3 bulan, 2 jam setengah nyampe. Sabab naon aya mobil, eta mobil teh hiji alat pikeun mempersingkat perjalanan. Nu nyeuna saha Jepang deui, Jepang deui. Padahal elmuna tina rajaan, elmu di mana Asep? Nabi berangkat di Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram Isra menuju Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina. Lalu maka ontak di bulan Mekah Palestina. Tapi itu Nabi waktu di Isra ke Allah, Nabi menempuh jalan hanya beberapa detik saja. Itu kekuasaan Allah. Tapi digali ilmu pengetahuan Allah secara isyarat bahwa di jiwa itu bakal ada peralatan ilmu tentang mempersingkat perjalanan. Lewat motor, mobil, ilmu natina Islam. Ayo umat Islam. Nah iya kan bagian di udang-udang telere yang udah boleh tawar. Nggak nyukin, nyukin. Urang nu kudu nyieun motor teh nu liwat teh Jepang teh Jepang Yamaha teh Yamaha teh cina tu mah teh jujung beres rajaban boga motor Yamaha Mahmud seperti kenal pot teh geus sora kokol laksana sora beduk itu aku gerak ayo modifikasi teh. Cik, aku Islam benar-benar maju, mulai dijajah, dia dijajah, dia benar-benar iman ke Allah. Benar-benar anak kurang kayak calon-calon teknokrat muslim, ya amin. Ayah Asep Pak Habibie, satu kan Pak Habibie atau selatan, ayah penerus putra Nabi Ilham Akbar Habibie, ayah kan dalam keluarga Pak Habibie, wah ya tuh, oh, kudu ayah. Ini ya Habibie-Habibie baru, anak incu kurang. Calon-calon teknokrat muslim. Amin. Ya Allah, ya Rabbah. Lain tina besinya, motornya tina bilik pada tina awi. Tapi motornya bisa kapung. Aneh. Dan aneh, Amerika kesion ya. Mobil jadi pesawat, macet, kapung. Ayo, dengan beli ya. Saya jaga macet, ayo ngaji. Pernah ngalaman, tempo Google Map wah macet, walaupun buru 2 jam itu pasti kena omak jam. Ini wah ambulan lain ke rumah saya. Kok kena serinya burung. Eh kemana gaji, eh gaji. Tempo tol macet, mobil itu laku, jalan-jalan, ambulan itu laku. Kalau jalan, sajak beres tapi. Bisa duduk kakek pengawal dan kawal pura-pura gak boleh kok lagi busan digantung kok terus gitu kita bener namanya warna mahal lah ini resiko anak panitnya tuh mampu menjalan mobil nanti tapi sih bener ah kurang ini merena oh cici terus nyako aja. Ya Allah, ya gambaran tina hikmah Isra Mi'raj. Bakal berimal ngebahas sebab-sebab Isra Mi'raj. Sabab nyaho sabab iwal tinu ngadamal sabab saha Allah yang lebih tahu. Sok sadaya coba cerita loh kali banyak. Oh ini penyebab Isra Mi'raj, ini penyebab Isra Mi'raj. Sadaya lagi benar sohe. Dan jelas nu apal nyaho sebab Isra Mi'raj adalah yang membuat sebab yaitu Allah Subhanahu. Karena terjadi Isra Mi'raj gara-gara Rasulullah prihatin, sedih di tahun etak digantungkan ke Siti Khadijah, wafat digantungkan ke Abu Thalib, pamanah digantungkan ke putra-putrana, sedih dihibur dengan melalui Isra Mi'raj juga ada mujizat besar bukan pernah dibikin ku Allah kepada Nabi Musanesna. Akhir itu kali bayat ke terjadi Isra Mi'raj sebabnya aku sabab etak lagi jembuni paham, pahali-hali pakur-pakur lebih alusai, lebih alusai begitu. No akhirnya langit tu ewe, sabab bumi nggak hujan. Anjen mulia langit, ayah bintang, ayah bulan lebih indah. Bahkan di anjen ayah Baitul Mahmur. Tapi dari kaulah di ayah gunung, ayah laut, di kaulah di ayah Baitullah. Yang tetap hei langit mulia kena kaulah dibanding di anjen. Cek langit, tahun ciri kaulah anjen sejenak.
cekuri kaulah mulia sabab tidak dicicingan ku jaman kali dimuliakan ku Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eleh langit itu bisa kak hujan itu bisa kak jawab maka protes ke Allah ya Allah datangkan kata Muhammad utusan Gusti ku kali mulia supaya nyawa kabin naik aja kata riwayat sohe saliana gitu. Namun jelas yang tahu sebab adalah yang membuat sebab yaitu Allah Subhanahu. Jagurang kalau aku yang peringatan rajaan, jagurang lah hikmah nek. Tina kajian Isra dalam aspek hikmah nek gak bawa hiji dia semakin kuat daya zikir keimanan orang ke Allah, kacinta orang ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ulah. Bulanan ulah gampang kabawa pusaka bakaba punten bu pak di zaman ini lo baju nyiliwuri setan nyilu mijak mama kepada Islam ngaku-ngaku Islam asuk dalam remur umat Islam tapi hati-hati jeruan anak hancur dan ngarusak iman dan akidah kurang si kuat jaga keimanan kurang pangkapan rame-rame ini ayo berita ayo dari Nabi terakhir heboh nama di Bogor belah itu Supendi pegawainya pom bensin kerami hari kata ayah pegawai SPBU saknan sare nyusi ayah merek tongkat kata lu ngomong na impian anjirnya kalau tongkat Nabi terakhir anjirnya Nabi terakhir aneh maka ini untuk saya berarti gimana hancur ke dalam negara itu maka gue ayah narajaban dicas ke gimana terang supaya ku harga mati tidak ada tawar-menawar. Nabi Muhammad Nabi terakhir Rasul terakhir sabab Allah diturunkan dari syariat sabab sakabeh syariat para nabi para rasul Allah terakhir geus disampurnakeun ku syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi para rasul Allah terakhir disampurnakeun ku syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Jaga iman sing kuat kula ka bawa pusaka bakal. Temen aya Nabi Supen di asa teungeun aing selawat kan. Tolong ara. Ai kami kami. Menaco. Jaga iman jaga sing kuat amin. Lamun iman geus ditanamkeun di diri urang, tanamkeun ka anak-anak urang, insyaallah ulah ka di akhirat eta budak imanna kuat, ibadahna hebat. Bisa nyarabatkan indung bapak nah di akhirat ke surga di dunia kene pasti loba indung bapak bunga senang hati sebab nepo akhlak-akhlak barudakna mulia dimana bijirna akhlak mulia kita didikan iman anu kuat makanya tinggal tapakuran ayana ayat dari cerah ayana tadi disebut zaman era goblogisasi hah? Oh belum baru ya kan? Di Karawang mah era goblogisasi. Zaman era penggoblogan masa kini, loba budak di segala roblog ka indung bapak, loba indung bapak geus nyari hate ku anak-anakna, loba murid ka roblog ka guru, loba guru nyari hate ku murid. Zaman ayeuna. Geus terjadi santi dieu. Loba kolot nyari hate ku an. Geus aya di jeung kitu. Bohong sih. Eta zaman era goblogisasi. Budak ulah waktu SMP, SMA, kala kelas 4, kelas 5 SD, geus wani tutunjuk molotot ka indung bapak. Ada begitu. Yang ingin butuh lagi di BBT nanti. Bener. Saya murid wani ngagelung-ngaguan guru panena. Ngancam ka guru. Kita SMA, karena SMP kelas 2 itu wani manehan budak ayo. So, tinggal di bicara. Jauhlah magel sakola, pahala jam nulis di pulpen atau patlot. Tapi nama budak ke sakola, nulis kali yang naik pulpen pakai celurit. Kucas manehan lu modal. Lo bak itu lo, lo bak ada yang dibayar. Iya, gue belum bisa sih. Barang.
Di mana mimpi tidak budak jadi akhlak rala lancur. Sabab geus loba indung baka nyantep anak-anak tah dina masalah keimanan pendidikan agama. Budak rek ngaji rek teu masa bodoh, budak rek salat rek teu masa bodoh, budak ngaji ka imah rek teu masa bodoh. Indung baka na jojon di imah keur pasea merebutkeun remote. Anaknya mabrik-mabrikan di jam 1, jam 2, tengah putih masih kering arah-arah dia budak minum bapana di mana atuh. Sabab lelokan aku ngadidik baru udah kaya nama lain agama, lain ilmu agama, tapi pergaul. Eta ngadidik jauh tina didikan agama, datang ke imah wani, tetuju ke ilmu bapak. Loba ilmu bapak jadi hati ku anak, benar? Bahwa mereka kita anak melipu gampang yang ingin desa kedel kawarunya pak melipun cabai tomat marek nyambel ini budak kawarung nurut genah karena HP indung bapak yang kali ini desa kedel kawarunya pak melipun bako daun kaung atau jempah mirna abah rekarko bahwa bako daun kaung ini budak kawarung sok kita budak ayuna mantak nyeri HP ayah begitu ayah ayah begitu ayah. Kita ke anak ngajak pemikir satu kawan bapak rekan rokok malah ngadung-ngadung motor harusin bapak anak gane kawaru sabu kalau ke bapak narain ini kawaru ini jauh terima kawaru nah minta aku saja deh pak soalnya berjanjian di baru udah kali kulit kasih tel pakai motor berarti di jalan bapak turan terus kasih lalu pak aku baru udah sorry pak minta aku saja deh banyak sorry pak. Ayo, bapak nama lo tau. Cik bapak nanya, oke mana cek jorok lagi. Bapak kolot nyari hati kuat. Bahela didikan agama na hebat di hidup di bapak di kiai dan budak bahela mah. Setengah opat kisnya bapak kis asa teiri. Kaimah kiai baru para samping marawa obor. Dan kuek di jalan sana listri. Bari mau minyak 2 liter minyak tanah. Mayar gaji teka kiai itu minyak tanah. Bahela mah inget. Kusuelu bahela. Kesin kapa ngajian. Ayo nama budak jauh jenah didikan agama karena lagi ngesendel sakolah madrasa ngesewe budak nama ulin wek kalantur tepana rupu ya Allah ya Rabbana akhlak nages robah ku akhlak pergaulan di jalan ngeslegi sopan santun ke indung bapak ayo bahwa nama budak rek kelewatan indung di kejauhan dodongkuan pantore asuka imah kahalakan ku indung bapak ke ngobrol pak diukna geser abdi rek ngaliwat bisika lupa ku abdi permisi budak baheula mah ayo nak indung jajalan teneul budak imah disuruh duk indungna bekas jungsep bapak na gogoleran di tengah imah dilengkahan majol seak ngalengkah kagok mincak beheng bapana menimbi anak juri sudah kita juga terus mincak beheng bapana lengkah taham pura kita udah kalah molotot bokap si goblo terus ada esianya kujeng pedah jeng teri kubijil jadi bokap terojol mana nyokap datang ini nyoket datang akina konyako ti kata bahasa juri di mana datang coba kolot jadi hati kuan anak hayang boga barudak sore hayang diturut kuanak syaratna indung bapana kudu soleh diheula indung bapana kudu mampu jadi contoh soleh pikeun anak-anak. Udah baheula loba budak teuan ngarawan indung bapa boga wibawa indung bapana. Ulah waca jarekan indung bapa karakter deukeut jeung bapa ngadengdeng budak baheula mah sieun. Tah sababna boga wibawa. Di mana eta wibawa? Sabab tina akhlak jadi indung bapa mampu jadi contoh soleh pikeun anak. Kalau bahagia dalam mengkanak kita, yang kemasin, tutup di maghrib,
samping pakai baju lamaran rapi jeung kopeana. Bapakna geus pake samping pake koko pake kopean. Hayu jeung bapak berangkat ka masjid. Eta contoh saleh pikeun anak. Nyai ngaji pere malibur di pak kiaina, di pak kiai libur, di imah ke libur. Sajadah hampakan di tengah imah, mukena siapkan. Kurang sholat berjamah maghrib jemaah, majan imam, nyai jadi makmum. Quran siapkan, beres sholat maghrib, sok kurang ngaji Quran di tengah isya. Itu kapal. Saya kabunak gitu, ibu gitu tuh. Kita gini di jenku siapkan, salah. Cuma tertunjuk kos tuh kasih magri ibu bapa tuh mantau mulai lagi tuh dibawa budak mulai ngalawan cuma cek budak nak bapa kita sholat ohnya disalah nyai ngaji tapi itu nalar yang kalau Quran yang kalau remot aja begitu budak wanita ngaji indung nama nonton titik bapak nanya itu dari karena berjamaah terbagi benar jadi sampai pengajian alasannya disampaikan secara ayat hiburan jauh ke kekurusukan kongok lamun ayah wayang jauh-jauh ke diteam masjid mu sholat corek cang tiluan ke lejeng tiham. Tak wayahna ya kudu direnovasi dari masjid kurang tiham. Ayo namanya masjid teh kudu paloba-loba nyeun tiham bijar rowok ame katamponah pinuh urang. Ih, biji jujungan hebat al-mu'minin masjidna kelompok asal maghrib isya subuh pinuh kudu sholat putih. Hayang boga anak saroleh hayang. Indung bapak anak kudu saleh atihe. Sabab anak mah ibarat kacang, kacang kumaha tuturus. Tuturus nangtung kacang belum nangtung, tuturus nang dengdek kacang nang dengdek, tuturus nang yubuk kacang nang alaiyah. Budak mah ibarat kacang, atuh kudu dituturusan. Di pageran, nong tuturus nak bapakna, sabab bapak-bapak nu boga tutur. Ngeboga kebon kacang, mana? Nah, jadi kabagi tugas kabe, tugas bapak kalempeng tuturus. Tugas ibu ngoredan kebon kacang, ngoredan kebon. Ulah para laki bapak orang genep bulan sekali sunat di Korea. Ya Allah ya Rabbana dari contoh nyai ngawas, saya jenma ngawas nak lama di kaya perai jangan kalah sini, jadi bapak ini kaya berangkat kata itu terus karak, ibu bapak boga wibang sabab mampu jadi contoh. Makanya hikmah itu kayak gitu dalam pemberkatan isomeros Nabi timbul kekuatan iman dan cinta kurang. Maaf-maaf pemuda, para panitia di dia namun tercinta kalau tercinta kalau suruh kau mual daik gila, kacap-kacap dan cek nafsu mah mending gerere cici lima kan ibu cek bapak sok cek nafsu mah mending lima dan cinta kadorong kayak kagung ke Nabi lah memang ini kali biasa perang gelap di nahate. Nafsu jeung cinta perang, jeung nafsu rekamanan, cinta ngajawab, rajaban. Nafsu ngahalakan, sinetron, rame. Anjir, sobat kepala lain. Cinta ngajawab, sinetron mah isukan gaya deui. Tapi jeung rajaban tau ngahareup cantang tu umur aing pagi. Meumpeun aya umur cenah, ayeuna tetep arek rajaban. Hebat eta cinta. Nafsu ngarangan deui jalana poe leuwih cicing lima cinta ngajawab geus bae poe oge sabab baterai geus dicas nafsu ngarangan deui lapar leuwih cicing lima
cinta kajawab gendela paroke sabab kuringan ini panitia minjo. Nah ibu kuih aku tuh ayo pas langsung ngaharakan doi tunduh mening sare imah cinta kajawab gendela tunduh oke bari rajakan bari sare. Sebab kiai sering ngejelaskan sareka jelman ngaji tetap menangkan jalan. Maka dalil etak dipakai kewek ke setak. Setak ajak ngaji, mulur. Kenai. Bisa ini sareku dan dihudang ke setak. Bahkan kuri marsep, lamun kuri ceramah, kabe muhalatir, kabe sarare. Berarti kuri balik, tekanya huang. Lo penting, panik iya, kula sare. Kan lo penting. Bahaya. Trauma. Pernah terjadi. Yang ceramah 2 jam, panik iya sarare. Ayo balik lagi, ngoh ke bawah. Awas, jangan panik iya sarare. Kali iya Allah. Ayo balik lagi, ngoh maji, ngoh ke bawah. Besok dipitan, yang buka majikan. Dari jam 2 Januari jalan-jalan ceramah neng ceramah ring tu mau berkata mimpiana molo terus main capek balik datang ke imah ribut di pamajikan maka nanti harita dijadikan peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut di pamajikan sering ribut di panitia demi kardus. Cicing. Ya Allah. Ayo, kewajiban orang kami jadi anak paling rajaban. Lain kan sakada rame seru, tapi datang kaimah ayah kewajiban. Wah, dan budak tanya, kita budak dites baru dan budak. Nges tepi kemana cinta ke Allah ke Rasul. Pendidikan bahagia, maksudnya orang tua kita ingat dulu, bukan? Ibu kita kalau gendong anak bayi pasti ngobrol selalu keluar kalimat Allah nama Rasulullah. Kalau ngobrol sama bayi, Allah ya Rasulullah soleh ya nak si hebat. Jadi bukan ibu itu dah ya nanti bapak budak ketimang-timang ketimang-timang anak juri bapak anak juri. Kalau dulu begitu, oh lapar saya, udah makan ya mama suapin ya. Disuapin ke mama anak balik di bawang, aku hidungnya. Pahala, bener tuh? Kalaman. Makanya ayah peneliti, nah sahabatnya budak bahala turut ke hidung, sahabat budak bahala banyak makan ludah ibunya. Kunaon ayah nalaman terurut, sabab kesabab budak kadar hidup itu. Ayo coba kembali. Yang kali ya, yuk dari yuk. Masuk pantai budak bunyi. Oh, budak kadar sampai tahu. Tidak ada yang diganti bu blender. Kada harap yang bayi dah sering beli blender, kalau kena listrik pencet, bubuk gua belakang kabudak. Gede budak seletik, hidungnya numuter sehingga blender, yurr, mikiran akhlak budak. Lo mah anak blender lah ya. Zaman dulu ibu kita ngasih ASI sama anaknya, gak sayang-sayang sama ASI. Sampai anak 4 tahun masih nyusu, banyak dulu. Nah sekarang ngasih ASI cuma seminggu sama bayi. Udah seminggu dikasih bayi ke sapi. Ya wajar, gede dikit tuh anaknya dipanggil sama mamanya. Nah sini nah. Lupa anak sapi. Hebatnya indung bahula. Budak dimandian, dikayu putih, dibedak, disipat, dicakep-cakep, disayang-sayang, gendong sama mamanya. Ih cantik, soleha sayang ya, jadi ahli ibadah. Allah, ya Rasulullah, oh, mau tidur, ngantuk ya. Ayo, kita sama mamak.
Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an syahri wa daraji, azzatan yaji wa ta'alami, ya muhaylan juhdi wa karami. Salawat Rasul dikenalin nama bayinya, jangan dulu ke orang tua. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'an syahri wa daraji, anfattan yaji ratan alami, ya uhaylan judi wal karami. Anaknya ngomong aku cukup padahal. Salawat dikenalin, nama Allah dikenalin. Ayo nanti tidur ya, udah malam. Tetangga keganggu kalau kamu nangis. Udah kan kamu jadi anak soleh. Ayo Mak Ayu ya. La ilaha illallah. Hebat. Tengah malam anak nangis malah dikenalin nama-nama Allah. Maknya tengah malam bikin dapat pahala, anaknya damai hatinya karena ada rekaman nama Allah. Pantes. Ibu gitu dah ya? Yang berempat budak sirik tengah putih. Sok pikir kalau kalau kak hidupnya aku tak serupa. Mewek wanita Mewek wanita Mewek wanita Mana gak batu mewek wanita Gila gak ganggu Mewek wanita udah kemewek itu naruh kasur lupa atau itu sama hindung naruh kudu di ayun-ayun kita tower. Ya Allah udah nanti tuh ya jangan nangis tetangga keganggu mak juga gak ngantuk subuh-subuh harus bangun layanin kamu nanti jadi makan minum ayo sayang sol ya ayo la ilaha illallah itu yang cakep. Ini udah kumpul untuk dan kabel kita molorong, molorong satu. Ayun mak, berarti ayun, ayo baik. Wakti budak kainan dari minggu keturun ayah ke kota. Ya budak kain molor, molotot. Mikiran lagu yang kerokwe minggu. Dari kulit ke kota, jeng ayah. Kena atau saya dalam dibudak, kelak dibudak. Tapi kan kesinan ditahulin, lagu. Silakan pakai syair lagu, tapi tolong kalimatnya dirubah jadi mendidik ibadah. Nanti lu ya, kemarin mak bisa raja kan dapat lagu baru, judulnya Hari Jumat. Lain hari Minggu. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus kalimatnya. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib itu. Mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Hey, la ilaha illallah. Nah, tulis Pak Un. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji, barokah jiwamu, marahku singkat kacau, hilang karenamu, Allah Maha Agung, penuh kasih sayang. Mengaji, cinta Al-Quran. Datang bapak nak berjang, bapak dia boga lagu matematika, ini berjang. Ji, sudah kerja di dua, kamu bisa ngaji, kamu bisa ngaji mati, kamu naik. Dua, sudah kerja di obat, kamu bisa ngaji mati, bakal menang berkat, gimana? Anak kamu udah kayunan, kamu hilang terus. Boga berkat. Pak, kamu sudah kerja di dalam, menoba berkat, malah bisa barang makan, gimana?
88 dilaksan ke 16 sebenarnya kan masih bakal awet beas ke 16 ke 16 dilaksan di 2 kemudian ke 16 bisa merek kami terhal dilaksan di 2 dilaksan ke 4 bisa merek kami terhal pemajikan bisa opat setuju bapak-bapak ibu-ibu setuju pasti. Ya Allah, tak nah, kewajiban ibu aja najib bapak nade. Budak dari tikau ke Allah beres ke gimana? Turutan kalau tahu lah, ibu bapak baru lagi ngasih budak ke Allah, 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 Rasulullah tikau ke, ya Rasulullah ibu. Sabab begini ini anak ilmu, cek nabi wajib dimiliki pangkuan Hindu, nabi kalian lah. Ya, pangkuan Hindu, pikir Allah, budak istri dari ilmu, ilmu tahu, ilmu tahu ini. Dikenalkan nama Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Abdul Muttalib mengenalkan nama Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi masih bayi. Maka ada hadis utubul ilma minal tahdi ilal nahdi. Sebab ketika Rasulullah bayi digendong sama Abdul Muttalib, kakeknya dibawa toak melilingi Ka'bah. Apa yang dibaca oleh Abdul Muttalib ketika membawa Rasul ketika bayi mengelilingi toak? Salawat kepada Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Sallallahu alaihi wasallam ya adlani ya Mustafa ya Saf wa Ar-Rahmani alhamdulillahi kalimat yang dibaca Abdul Muttalib ketika Rasul bayi digendong dibawa kelilingi toaf Ka'bah. Ya Mustafa, ya Safwat Ar-Rahman, ya Ghulamat Thayyib Al-Ardan. Itulah panggilan Abdul Muttalib kepada Rasulullah SAW. Sehingga ada nama Rasulullah yaitu Mustafa. Mustafa adalah sebagian nama dari nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Wahai bayi yang bersih, wahai bayi yang suci, ya gulabat bayi dan arga. Saking hubungannya akina Abdul Muttalib gaduh cucu pangkat berganteng kasep penuh cahaya di bawah toa berlian kaknya. Pujian-pujian Abdul Muttalib kepada cucu subhan atau orang yang nyentuh nurutan orang di mandian kedekat keputihan bahwa sholawat bagian kasep si bener ngomongnya kadang-kadang orang yang menaruh cadel kita pasti wadah bisa lo bisipak ketika bapak belur bapak budak kalau kau tahan gue ini anak tak iya bagaimana anak sahab gue anak siap itu orang bulak bulak korok jadi liur, cukorok apain anak sahaja. Ayat Hindu model itu ke anak kan denganku. Anak tak, iya. Lu kaget-kaget kelih pada sasadel. Ketika teh, tilajak, tilatuk, timenak. Oh, timenak, dikotok kabeh, tai aksep. Gaun-gaun yang tai udah. Atau BTSW ngomong si kaset, si bager, si soleh bager itu BTSW tapi kaset si kaset Cici, tanam kekuatan iman kabarun Asep tempat bunga di dina ayah pasantren, ayah majelis taklim, ayah madrasah, ayah para kiai, para ulama, para asatid angker dan kata budak kiai syaratna indung bapana ijab kabul serah terima jeung kiai nu di dina punten urang make ijab kabul nu wajib ngadidik agama anak urang saha kalau na indung jeung bapana pengin bapana teu mampu maka anakna cicing bawa ke indung bapana. Assalamualaikum kiai. Bencana ini ayah pengajian pakai ibadah ayah
kuring rek dicit amanat, amanat nama tanah kuring. Luwak jeung ngadiri agama na kuring bapana, kan bapana sarja teh kuring bodoh, loba kakurangan. Ngan kawulan kuring maluariskeun ka anak. Kuring aya boga anak jadi ahli ibadah, ilmu ibadahna aya di kiai. Titik, ya amanat ti abdi, pangdidikeun anak abdi. Salatna rapihkeun make fikih. Quran nama tajwid maka tajwid makhluk akhlak narapihkan maka tasawuf iman narapihkan maka tauhid di akidah ilmu kami hari biayi kuih yakin kuih percaya urusan biaya kuih menjadi kolot nah bertanggung jawab hebat kolot bisa kuih kumaji kiai insyaallah kan hai percaya maka kau dan ditarima ya budak jadi aman saja kau lah doakan kau lah ilmu nasib maka budak masih betah haji insyaallah kiai bagi-bagi tugas si berhasil supaya budak bisa ngangkat darajat kinjung bakal dunia akhirat. Abdi percaya ka kiai, pak dididik ya budak. Insyaallah kan, sabisa-bisa dididik ku abdi ya budak karena ibadahna. Sakalian kiai, aya apa? Sabab biaya kuring ku tanggung jawab hidup jeung bapak. Aya dieu sok aya bayaran ka budak. Ya aya da listrik na perlu dibayar. Raku ku aing kabe. Cek kiai geus kuku el mae dididikeunan ka anak sia. Tulis itu lain tu bayar sekalian cekek air. Sabar kiai dari 50,000 per bulan kecil. Tahu sakit itu segala rupa nak kiai dijamin. Maksudnya kenal air kiai sok rokok. Ya ahli hisab. Sohibul asbab. CS asbab. Rokok dan apa kiai? Samsu. Oh, ini banyak curung gue dibodoh. Rasu sakit aja. Iyai ulah dia ulah pusing sirah hijiran rokok. Kuduliang kemana-mana. Kulit nunga jamin. Per bulan 10 dus di Samsung. Belum usia ulang gue. Iyai masuk masak. Ya masak dimana biasa gitu. Duit teboga, tidak cinta. Jaba kolong-kolong santri di dia karoyan kabe. Oh, ayah ini niran ayah. Lain niran ini masalah kelingan. Siap, kiai. Kiai tong niran beas lau pau. Nafkah keluarga kiai kabe keluarga. Dijamin ku kaula per bulan beas 5 karung. Nanun, ayah beas na ayah lau nao ngakukun nuwe. Keluarga duit. Duit nanti diberi kiai, kau lihat kan anak-anak kiai macici wadi gimana? Sang harapan anak-anak bicara bisa ibadah, cerah jadi budak soleh, urusan biaya nafkah per bulan gua dibayar tak 10 juta. By the way, saya loh di dia begitu. Sakit loh pada oh hiji-hiji acar. Maksudnya lah menanya dong itu di dia kita pindah kasih kafe saya butuh begitu abu kakiya ini lagi semangat ngajar naik biaya nakul mau tiap maghrib surat kia ikadeng kemana-mana alik itu pengaruh samsu awak nanti ada hasil nanti alik. Wah, 5 karung beas per bulan. Beda gak hentak lagi. Tak, 20 juta. Dan seminggu santrina areureun bubar tarore kabeh. Da kiai na kenceng teuing ngajar. Kukuna kiai na huleng di imah ku santri. Isukna robak imah nanti di warung. Kiai na isukna dagang beas, dagang pisang. Eta karena kiai kreatif. Esok pusing anajar pendidikan agama masuk lomba lalawara umat Islam. Pembiayaan yang agama palalawara karore. Tapi jangan pembelaan pendidikan umum dunia ratusan ribu jutaan wali maya. Tapi kiai yang 50,000 jangan bantuan bayar listrik. Jak administrasi pembangunan majlis hesek malaraya dirarek majuna pendidikan Islam lamun kitu caranya leres sedengkeun amanat wae Rudolf Supratman WR Supratman pikeun bangsa Indonesia anu panggeulanna kudu dibangun teh jiwa
sampai meh ngabangun badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia raya. Untuk dua Indonesia raya. Terus dia kira mantap jeliknya gitu. Jeliknya terkompan, jeliknya. Bangunlah, bangunlah memeh badan, memeh fisik, jiwa, moral, mental ini bangun. Saat mengabangun jiwa, para ulama, para kiai, para asatidz dilebur. Tadi ngabangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Karang ngabangun fisik, infrastruktur katul halus, gedung mararewah ditanjirkan, benar. Tapi ingat, secara jat infrastruktur bagus, bangun mewah sinjer gedeg, fisik halus, lamun jiwa-jiwa moral para pembangunan bobrok, Allah gimana? Muaranya kemajuan di Indonesia. Muaranya ditekor kebencana dan musibah. Benar. Makanan tongane, miliaran triliunan, duit rakyat Indonesia, digusuran ke luar negeri. Lengit teui lengit. Benar. Benar. Di Cina koruptor benar ditewak digantung, tapi ngapain? Di Indonesia koruptor benar ditewak digantung sidangnya. Tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi benar ditewak dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia benang ditewas dipotong masa tahanan-an. Sebetulnya 10 tahun jadi 2 tahun. Lengit doi, lengit doi. Rampoknya di penjara. Pada di Indonesia benar, kayak minyak gas bumi, ayam mas, kinten perlian, perak tembaga, araraya di Indonesia. Negara batur teboga duga maboga atunggeus 70 tahun merdeka teh kudu mangges balaleungar ka Indonesia. Dahar kada loba bener. Yeuh balai teu terjadi teh geuning mona beurna beuh. Gambar gambar. Sebe sebe. Tapi kebaruan aya. Begitu kabeh hasep aya nu saroleh jeung horo. Kalunya kadusan oleh jadi kapal bawa goreng kape. Mudah-mudahan bisa dokter maring koordinaturan Allah si buru-buru malinan hidayah taufik ya Allah. Beri luas ayo luas pun ada saya. Namun jadi yang menjadi bisa ke ongkos ke Mekah jadi 70 juta. Kodaran resa kalian aturannya. Aduh. Di Arab Saudi nak ongkos diturunkan 70%. Di Indonesia kalah. Hari dana haji Indonesia itu kemarana 200 triliun. Allah doi. Allah doi. Kedua Allah ini maha unik. Pengadilan Allah. Yang buru-buru yang tak larokat. Bisa hanya kali akhirat leres. Kata-kata yang karunya kalau menurut kurang pun dilaluhur terus iman seakidah si misalal menurut Allah dan yang para rawat kasih diberi kesempatan hela tobat kan gusti Allah Tuhan dan si misalal amin ya Allah ya Robbah itu mampungan didikna sok andel genka kiai bari bijaksana biaya natanya genka kiai dan kiai geja lemak lahir tong meret mantap eka kiai tong ngomong ikhlas kiai manggis ikhlas sok sajak dari gaji ke pemerintah sudah per bulan yang gaji kiai sekian tapi tetap ngajaran dan amanah rakyat anak-anak Indonesia dididik moral dan jiwa dan buka iman dan ilmu-ilmu agama. Acara kulayu mayar biaya ini 50 ribu per bulan wajar dari sini kudu dibayar KPLN dibayar bayar sama kedawan makin duit mayar makin duit
Berarti sadar aturan PKB di dunia normal butuh doa. Duit, duit. Lebih ngajarap leluh-leluh. Ay duit makin menjelman. Tergaul mumun. Jaya, kerah, gelung, sati, begitu. Eh, si Jaya, aku sama Jaya. I'm sorry. Ya maksud ya normal, sebenarnya PKB ke Jerman butuh dulu. Butuh duk? Aja? Wih! Jadi ke Jerman, Ustaz ke Jerman, pasti butuh duk? Wah! Aja? Wih! Umrik dong. Duh aku tuh, duit? Ada waduh gratis deh. Aku lebih duit. Gua maaf ya duit, sakit. Aku lebih duit, kesini. Aku lebih berus. Mampus. Aku ya virus, lulus. Butuh tuh. Tunggu butuh duit. Mau bisa tutupan aura belum untuk pakai tiung, benar? Benar yang sorangan lintiung. Tahunnya nak. Dari ini pakai ku ibu dibeli di toko, balina pakai dua, pakai duit otak tonggit, nah kak kiai kiai mah matre, duit baik jalan ke kubur itu kiai dia di lemah betul? Betul kau itu gratis tapi kak ngehujan-ngehujan, dia bisa umum mayat sakalah bener 2000 berarti aku rejen di Karawang. Di Karawang, di Cikampek, harga ngehujan WC umum 2000. Kita pertahankan, jangan sampai ada kenaikan harga ngisi. Solar, bensin, pertama, next light, silakan naik. Yang penting harga modal tetap 2000. Harga lagi. Tidak ada tawar-menawar. Dapat ayah kenaikan harga misi, ayah demo ke Jakarta. Turunkan harga modul. Udah mau viral, kita. Ibu-ibu hari itu sedianya. Marawang Malibu, pakai gede, gambar tai. Iya, betul. Betul, pernah ke WC umum terminal Bekasi, Temayang, juga remekin, belum jaga. Menerah, ayah keluar. Baju beli, astagfirullah. Ada apa, Pak? Pak, ya, Ki. Lagiin di Pak. Wah, ini juga siap ini. Seberapa? 2.000, Ki. Tak, 5.000. Belum kembalian. Bawa receh, Ki. Nah, ini singgah, ya. Oh, daripada lapur, kita ini 2.000. Ini tak jorok, ya. 2.000, ya. Cerok-cerok, 3.000. Nyesak sarebu, lumayan sarebu lu. Tunggu kembalian dia wereceh. Karena itu gempek sarebu. Ampun, eh kalau boleh kan kodol karena itu gitu. Tutup lu. Tutup lu. Tapi yang jauh-jauh di Cikampek kan dia. Abobor. Daripada cicing di iman, kuyo sirak. Mikiran lo bahu. Gulang-gulang kau tahu kerja panggil terus minta kayak lo bahutan ya kok gimana kan lo bahutan gulang-gulang pengingin-ingin katil suka di jelma menang lu jauh lagi tepang minta sudah ini kayak gue bakal jaman ibu balik mawa ilmu gue balik ke Karawang mawa am amal ayo pak kertes awal lima gampang terima terima jenis nasirah hati kan duit ini sasalah gila gue betah
tapi lahir salaki orang bukan usaha si berkah. Kami cinta pun Nabi, tolakul halal fariidhatun ba'da fariidhah. Neangan duit halal teh wajib, sabar tapi gawe wajib. Neangan duit halal wajib hukumna, jangan gawe wajib. Yang gawe kewajiban ka Gusti dipake ibadah. Kasbul halal wajibun, neang kasab halal teh wajib hukumna. Namun tebukan duit, yakin rek sabar 10 tahun, ratusan tahun iya masjid, mual kubuh, juntung anak-anak iya weh terus tak menihai masjid gue supaya rapi, pake neon terus pake duit tapi gue naiknya kadinya bahkan aku ngambil, aku lah cici pake kumpul kendai duit yang ngarapi tong mesir ya tong sian rizki ngaradak peak dipakein yang masjid justru yang masjid bakal jadi kendaraan kurang dikwe maksa padahal kendaraan cena mengantar ke umat Rasulullah tapi kagur depan pantos surga namun masjid yang masjid bakal gogorowongkan ke nyebrang sirotol mustaqim. Al-Mu'minin, kita Al-Mu'minin ya? Ngabuak. Hei, itu ngabangun kaulah bahula. Anu nyumbang panggudekna. Naik, dihula naik. Anu nyumbang gudek mah dipanyimaran diuk lagi di hari. Tuk datang ke nape kemarana? Surga. Anu nyumbang sedang di tengah-tengah. Di tengah. Anu nyumbang seperti itu kolong bedug kolong bedug tenang-tenang nukatin ke bawah nanya karena si pagi berseragam siap udah nyumbang sorry ya dadah ayah muda sama si Al-Mu'minin Al-Mu'minin dagoan cek masjid, ayo si saha tetangga nyawa yang baru dibangun apa? Merek duit tanaga cuman kebantuan-bantuan gak bisa lihat kanuna, maruna kebantuan kakutan semena entah pikiran maksud aku mana? Ketika kau lah kesijen terus dibangun rumah waktu sholat siap datang hei Al-Mu'minin dekati ngalen berjamaah lima waktu bahkan berangkati kau lah sok iktikaf lalu di asar ketika maghrib kau lah sok ngadon ngaji Quran hari tak di bercinta di anjir bahkan di maghrib yang terbalik kaimah kau lah sok dikir weh wiridan ketika isya beres sholat isya beres wiridan karak balik kaimah cek masjid okay, masuk nanti kesejian tak kembali makmur dan sabar jadi saksi ya masjid ayo masuk ketokon kalau penting tak bawa ada kabiyo sama si pagi tuan tak tetangga bola akan dibangun merek dia entah tetangga entah ayo ketijian dulu ke jamaah oh sibuk kan di gawe oh sorry dadah ketinggalan so, jalma minyak masjid terus bisa ngamakmurkan maka masjid bakal jadi kendaraan nanti bebas amin bakal di masjid bakal dijadikan gedung surga tanpa ada masjid dan firman di badan Allah dan tampil jannah sing saja menunggalkan masjid Allah di dunia bakal dipanggil ke hiji gedung di surga amin jauh hari kerajaman mungkin ketengah sakan dari peringat Yesus Rabbi Rohiji tingkatkan kualitas keimanan kurang anak-anak kurang dulu-dulu kurang ibu buyut kurang lalu di tujuan teman gerawaukan ke Allah kalau sunnah luka dua hikmah nantinya yang peringatan Isra Mi'raj ayat kekuatan ibadah sahabat kejadian Isra Mi'raj memperlihatkan sholat sholat di bawah itu kualitas di atas segalanya
sok sanaja umat Islam ngasuna Islam iman ka Allah katepena Islam haji umroh tiap tahun sedekah zakat di kaluarkeun bae puasa padusunan teh katingaleun tapi lamun hiji ieu ditinggalkeun salat lima waktu ditinggalkeun maaf maot teh kabul tobat. Maka gambaran ti Nabi jelema anu ala anu sok ibadah tapi salat tu hiji ditinggalkeun maka eta jelema boga awak tapi eueuh sirahan. Tetap proses berat lamun jelema ninggalkeun salat. Ek nurunkeun parentah teu sejen mah teu langsung cukup bae kita balik ka Jibril. Jibril sampai ke dia parentah ka Rasul kaula. Jibril sampai ke dia parentah ka Rasul kaula. Tapi ketika rek nurunkeun parentah salat lima waktu, Jibril jemput Rasul kaula hareupkeun ka kaula. Ku Allah dirahasiakeun sabab Allah nu langsung menyampaikan eta parentah ka Kanjeng Nabi Muhammad. As-salatu bin Islam liman zilatul raksi fil badan. Kedudukan salat dalam Islam bagaikan kepala di badan, tidak bisa dipisahkan. Ngaku Islam kudu salat, aya salat kewajiban umat Islam. Ngaku jelema kudu kumplit, aya sirah, aya awak. Lamun ngaku Islam teu salat, berarti boga awak eueuh. Naon ngaranna? Mamadi. Dejuri. Ibu kok gak salah kita harus sholat secara wajib ditutupan. Bapak mau bapak majikan, bapak udur syarat, sanggup umum sholat berarti ditutupan. Laki majikan dua tangan kompak karena sholat berarti dua tangan. Atau di arah itu bukan penting kita itu. Bukan anak baralek dewasa awal beri paradan, tapi paralek sholat secara wajib miara. Itu masa imah iman. Kompak kabe, mingina akina incuna uana mamang kabe bin ala cita minat tulang itu karena itu nabak anak para sholat berada kita karena keluarga besar mereka kan panto imam hantri kabe bin oh cuy ayo kasih bukti dia dan sebab gue yakin dia mau hadir kabe yang jalan berapa juri dia aja nah kamu ada kasih bukti berarti kamu udah juri kudu ngambek, da urang mah jelema. Berarti anu ngambek. Anu si patri kana hate. Ulah diperingati, diperingati amalkeun jaga keimanan, tingkatkeun kualitas ibadah. Dan dadah manfaatna ampunan, sok kerajaan singkat disimpulin teh kacapean bae ulah ngerong. Geus teu naroske. Sabar doa masih dijabat. Bisa pahala dari kajian dan arah nasi sehingga ngawin-ngawin nasi pun bisa ngerasa kenikmat nasi juga harus berkata bisa ngerasa kenikmat nama kesolah Abi Bayu dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ngerasa nasi baju umroh amin ya Allah ya Rabban pada kemana ibu? Pada kemana? Ayo kita canggih ya tolong cari dan doa helak gerakan doa, amin lagi saudara simpanan dan umur di ekonomi nasib lancar buat berkali ibadah atau cara sifatnya terus haji umroh sing gerak nasib haji umroh anak kurang, cucu kurang, sing saroleh saudara mohon dosa di bapak di atas di nama di bina wa syafirah yang membuatkan ini Allah mulai Muhammad wasan di malam yang bawa kita malam doa ta'an dan kondisi serta di nama syafir Rasulullah dan jahit amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.